Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Benda paling pelik terjadi kepada Najib Razak. Memang amat-amat pelik. Apa yang tak peliknya? Di dalam satu berita yang dikeluarkan, diterbitkan kemarin, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu tajuk berita. Nampaknya Najib Razak melantik dirinya sendiri di dalam Board of Advisor. Aduh, ya apa jadi dengan Najib Razak ni? Takkan sampai begitu sekali. Saksi mendakwa di dalam mahkamah. Ini di mahkamah, tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan di kedai kopi, warung, entah apa-apa warung, tapi ini di mahkamah. Nanti kata fitnah lagi. Takkan fitnah di mahkamah. Daripada H Metro, Najib lantik diri sendiri sebagai pengerusi BOA, Board of Advisor, kata saksi. Najib lantik diri sendiri sebagai pengerusi BOA, kata saksi di mahkamah. Aduh, ini lucu betul lah. Case is king, king is rakyat. Okay, nombor satu. Lepas tu apa lagi? Tak tahu, nombor dua. Yang ini nombor tiga. Lantik diri sendiri. Lawalah, kalau begini tak payah pilihan raya, lantik jadi diri sendiri. Tak payahlah ada apa, ada EJK ke apa ke, tak payah. Sebab lantik jadi diri sendiri boleh. Bekas timbalan Ketua Setiausahaan Kementerian Kewangan. Aduh, ini dari orang besar ni. Ini bukan daripada rakyat kurang kampung macam saya yang cakap, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ini daripada bekas timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan. Sekali dengan yang lainnya pun ada, Datu Siti Zawiyah Muhammad Desa. Memberitahu mahkamah tinggi, bukan memberitahu makcik sebelah rumah saya. Tapi memberitahu mahkamah tinggi, hari ini iaitu Datu Sri Najib Tun Razak telah melantik dirinya sendiri menjadi pengerusi lembaga penasihat BOA, One Malaysia Development Berhad, One MDB. Baru di sini pun dah salah guna kuasa. Kalau ini boleh ditakrifkan sebagai salah guna kuasa, dah sini pun dah kantoi Najib Razak. Baru di sini dia dah kantoi melantik diri sendiri. Siapa yang beri dia kuasa melantik diri sendiri untuk Board of Advisor? Kecuali ada orang cadang dan disokong, nah okeylah. Tapi kalau dia cadang, siapa tak mau sokong? Tapi ini bukan dia cadang. Menurut tajuk itu, dia kata lantik. Maksudnya bukan cadang lagi, dia lantik terus. Macam mana nak bangkang? Siapa berani nak bangkang? Dahlah dia Menteri Kewangan, dia pula Perdana Menteri. Macam mana nak bangkang? Jadi terima je lah. Tahniahlah kepada Najib Razak yang telah membuka satu cara pemilihan yang baru. Yang ini bahaya dia lah. Kalau ini diketahui oleh mana-mana organisasi dan dijadikan case note, case study, maksudnya semua orang berpeluang untuk melantik diri sendiri, untuk melantik diri sendiri sebagai orang besar di dalam organisasi. Tak payah pilih, lantik sendiri. Senang. Kalau ini dijadikan case study atau case note sebagai case rujukan. Siti Zawiyah juga merupakan saksi ke-26 pendakwaan berkata dalam syarikat Menteri Kewangan diperbadankan MKD itu, selain 1MDB, Menteri Kewangan tidak terbabit secara langsung. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, di mahkamah itu saksi itu orang besar ini, bukan orang kecil-kecil ya, dia kata saya sahkan dalam syarikat MKD yang lain, hal seperti ini tidak berlaku, katanya ketika membacakan pernyataan saksi.
Jadi di tempat lain tak ada. Hanya di 1MDB sahaja. Untuk apa? Aduh, boleh kait-kait lah ini. Semua boleh dikait-kait. Termasuk keterangan daripada tim Lesnar. Boleh dikait semua dengan keadaan ini. Kenapa dia lantik diri sendiri? Kenapa tak ada pemilihan? Kenapa 1MDB? Boleh dikait dengan keterangan daripada tim Lesnar. Saya masih ingat lagi tim Lesnar kata, salah satu dana bond yang dibuat itu, diseleweng itu untuk diguna, bagi pilihan raya. Untuk diguna bagi pilihan raya untuk membantu membantu kerajaan pada ketika itulah. Jadi mungkinkah ini sebabnya Najib Razak melantik dirinya sendiri untuk menjadi pengerusi BOA, Board of Advisor. Menurut saksi itu lagi, tiada mana-mana pegawai Kementerian Kewangan atau daripada bahagian MKD dilantik untuk menjadi ahli pengarah, ahli lembaga pengarah dalam 1MDB. Nah, kenapa? Kenapa tidak ada? Adakah? Nah, ini soalan, ini soalannya bukan pernyataan. Perlu dijawab. Jadi ini soalan, kalau soalan perlu dijawab. Kenapa tidak ada dilantik seperti yang didakwa oleh saksi itu? Adakah ada sesuatu yang dirahsiakan supaya pegawai daripada Menteri Keuangan, tak tahu kegiatan-kegiatan yang salah di dalam 1MDB? Sementara itu Siti Zawiyah turut berkata, bidang kuasa MKD secara jelas dinyatakan di dalam Undang-Undang Malaysia, yaitu Akta 375. Akta 375, Akta Menteri Keuangan Diperbadankan 1957. Beliau berkata Seksyen 3-1 Akta itu menyatakan Menteri Keuangan bertanggungjawab dalam hal keuangan atas nama badan korporat di bawah MKD. Oleh itu, mengikut seksyen 3-2 akta yang sama, ia boleh menyaman dan disaman. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, beritanya amat-amat seronok, amat-amat bagus untuk dibaca. Untuk mendapatkan berita yang penuh, kamu sila layari hmetro.com.my. hmetro.com.my. Kamu type tajuk dia, Najib lantik diri sendiri sebagai pengerusi BOA, nokta bertindih, saksi. Dan di sana kamu akan baca satu yang amat-amat mengejutkan, mengujakan dan bahaya. Kerana kalau ini menjadi case, kalau Najib menang dan ini dijadikan case note, case study, jadi orang lain pun terbuka peluang untuk melantik diri sendiri. Okey, walaupun begitu semuanya bergantung kepada keadaan perundangan. Jadi jangan cuba-cuba buat. Salah tetap salah. Denyut Nadi, suara rakyat, bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia.